Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam laut yang besar pula. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang penting dalam meningkatkan devisa negara. Selain itu, perikanan juga menjadi sumber kebutuhan hewani bagi masyarakat Indonesia. Sumber daya perikanan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik manfaat dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial. Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar untuk mengembangkan perikanan, khususnya perikanan budidaya. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menggunakan tambaknya sebagai kegiatan budidaya udang. Udang yang dibudidayakan di Lamongan salah satunya yaitu udang faname, karena banyak permintaan udang faname menjadi penyebab utama para pembudidaya yang awalnya membudidayakan udang windu beralih membudidayakan udang faname. Di Provinsi Jawa Timur, terhitung untuk pembudidaya udang faname sebanyak 21.253 petani. Apabila sekarang banyak tambak sebagai tempat rekreasi atau tempat pemancingan. Hasil produksi udang faname di Jawa Timur hampir tiap tahunnya mengalami kenaikan. Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan merupakan salah satu aset alamiah yang dapat diekstraksi untuk memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik manfaat dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial. Sumber daya perikanan dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya budidaya dan sumber daya perikanan tangkap. Sumber daya ikan merupakan sumber daya yang dapat pulih, yang artinya bahwa pengurangan jumlah individu dalam suatu populasi bisa disebabkan karena kematian secara alamiah maupun karena penangkapan. Namun, pengurangan jumlah individu ini akan pulih jika mencapai titik keseimbangan tertentu sesuai dengan daya dukung perairan. Potensi perikanan yang sangat besar tersebut dapat memberikan manfaat yang maksimal secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia bila dikelola dengan baik dan bertanggung jawab. Surplus konsumen dan produsen. Surplus konsumen merupakan perbedaan antara jumlah yang dibayarkan oleh pembeli untuk suatu produk dan ketersediaan untuk membayar. Surplus konsumen timbul karena konsumen menerima lebih dari yang dibayarkan dan bonus ini berakal pada hukum utilitas marginal yang semakin menurun. Sedangkan yang dimaksud dengan surplus produsen adalah surplus yang akan diterima oleh penjual atau produsen atas keikutsertaannya di pasar. Klasifikasi udang menurut Wiban et al. 2000, yaitu Kingdom Animalia, Filum Arthropoda, kelas Crustacea, Ordo Decapoda, famili Penidae, genusnya Lithopenus, spesiesnya Lithopenus faname. Udang merupakan sumber daya yang belum dieksplorasi secara optimal. Udang dikenal sebagai komoditi penting dari sektor perikanan karena mempunyai nilai gizi yang tinggi. Potensi produksi udang di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Sejak tahun 1998, potensi udang Indonesia rata-rata meningkat sebesar 7,4% per tahun. Banyaknya permintaan udang faname menjadi penyebab utama para petani yang awalnya membudidayakan udang windu beralih membudidayakan udang faname. Di samping itu, udang faname mempunyai keunggulan yaitu produktivitas tinggi karena kelangsungan hidupnya tinggi. Mampu memanfaatkan seluruh kolom air dari dasar sampai permukaan sehingga memungkinkan dipelihara dengan kondisi pada tebar tinggi. Lebih mudah dibudidayakan karena relatif lebih toleran terhadap perubahan lingkungan dan tahan terhadap penyakit. Waktu pemeliharaan lebih pendek karena pertumbuhannya relatif lebih cepat. Keunggulan yang dimiliki oleh udang faname itulah yang menjadikan pembudidaya semakin mudah untuk memelihara dan merawatnya. Produksi udang faname di kelompok pembudidaya udang Antakwa Pacitan Lamongan. Hasil produksi udang faname di Jawa Timur hampir setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang menggunakan tambaknya sebagai tambak udang dan juga tambak ikan sekaligus untuk bercocok tanam atau mina padi.
Udang faname yang dihasilkan oleh kelompok pembudidaya udang Atakwa Paciran Lamongan merupakan salah satu yang unggul di wilayah Paciran. Kelompok pembudidaya udang tersebut menggunakan sistem intensif yang berpengaruh terhadap hasil produksi, di mana hasil produksinya yaitu sekitar 40 sampai 60 kg. Berdasarkan data dari penelitian yang telah dilakukan oleh Saadah dan kawan-kawan pada tahun 2019, diperoleh data hasil harga dan juga produksi udang faname per tahun di kelompok pembudidaya udang faname di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Bisa dilihat pada tabel, terdapat tiga kondisi, yaitu kondisi musim, kondisi sedang, dan juga kondisi jarang. Untuk ukuran juga dibagi menjadi tiga, yaitu ada ukuran 40, ukuran 50, dan ukuran 60. Kemudian jumlah produksi dan harga per kilo bisa dilihat pada tabel yang sudah tertera. Ada surplus konsumen dengan kaidah tabel, bisa dilihat pada tabel jumlah udang apabila 1 kilo maka harga yang mampu dibayar oleh konsumen yaitu sekitar Rp85.000. Untuk surplus konsumen apabila harga udang adalah Rp45.000 maka dapatkan Rp40.000. Hasil Rp40.000 ini dapatkan dari Rp85.000 dikurang Rp45.000. Untuk jumlah surplus konsumen tetap yaitu Rp40.000. Yang kedua, apabila jumlah udang 2 kilo, maka harga yang mampu dibayar oleh konsumen yaitu sekitar Rp75.000. Untuk surplus konsumen apabila harga udang adalah Rp45.000, berarti Rp75.000 dikurang Rp45.000 didapatkan Rp30.000. Untuk jumlah surplus konsumen yaitu Rp70.000. Rp70.000 itu didapat dari jumlah surplus konsumen yang pertama ditambah dengan surplus konsumen yang apabila harga udang Rp45.000 yang kedua ada Rp30.000, maka didapatkan Rp70.000. Begitupun selanjutnya sampai pada jumlah udang 5 kilo, maka harga yang mampu dibayar oleh konsumen adalah Rp45.000. Untuk surplus konsumen apabila harga udang ada Rp45.000, maka 0 karena Rp45.000 dikurang Rp45.000. Untuk jumlah surplus konsumen yaitu 100.000 karena jumlah surplus konsumen yang sebelumnya ditambah dengan 0 yaitu Rp100.000. Maka didapatkan titik keseimbangan yang membentuk harga pasar udang faname berada pada harga Rp45.000 dengan jumlah udang yang mampu dibeli sebanyak 5 kilo. Selanjutnya ada surplus konsumen menggunakan kaidah plot, bisa dilihat pada gambar terdapat segitiga. Lalu ada harga pasar yang dibentuk dari titik keseimbangan yaitu dengan harga udang sebesar Rp45.000 dan juga dengan jumlah udang yaitu sebanyak 5 kilo. Lalu kita menggunakan rumus luas segitiga yaitu setengah dikali AB dikali BC. Untuk AB bisa dilihat yaitu dari titik A ke titik B, bisa lihat dari Rp85.000 dikurangi dengan Rp45.000 maka didapatkan hasil Rp40.000. Lalu untuk titik BC bisa dilihat dari titik 0 sampai titik 5 maka kita mendapatkan 5. Lalu masukkan ke rumus yaitu setengah kali AB dikali BC, setengah dikali Rp40.000 dikali 5 dan hasilnya yaitu Rp100.000. Berdasarkan hasil yang telah didapat dari grafik surplus konsumen, maka diperoleh nilai surplus sebesar Rp100.000, yang mana nilai tersebut merupakan nilai surplus konsumen terhadap pembelian udang faname di salah satu kelompok pembudidaya udang di Lamongan. Berikutnya kita masuk ke pembahasan kedua yaitu surplus produsen. Sama dengan surplus konsumen, yang pertama kita menggunakan kaidah tabel. Bisa dilihat pada tabel, apabila jumlah udang 1 kilo, maka harga yang mampu ditawarkan yaitu sekitar Rp5.000. Dan kelebihan apabila harga udang adalah Rp45.000, maka kelebihannya yaitu sebanyak Rp40.000 dari Rp45.000 dikurang dari harga yang mampu ditawarkan Rp5.000 maka dapatkan Rp40.000. Untuk jumlah kelebihan yaitu Rp40.000. Kemudian untuk jumlah udang apabila 2 kilo maka harga yang mampu ditawarkan yaitu Rp15.000. Untuk kelebihan apabila harga udang adalah Rp45.000 berarti Rp45.000 dikurang dengan Rp15.000 maka didapatkan Rp30.000. Untuk jumlah kelebihan yaitu
jumlah kelebihan yang pertama Rp40.000 dikurangi kelebihan yang kedua yaitu Rp30.000, maka didapatkan Rp70.000. Begitu pun selanjutnya, sampai pada jumlah udang 5 kilo, maka harga yang mampu ditawarkan yaitu Rp45.000. Untuk kelebihan harga udang, apabila harga udang adalah Rp45.000, maka Rp45.000 dikurangi Rp45.000 didapatkan 0. Kemudian untuk jumlah kelebihan, yaitu jumlah kelebihan sebelumnya 100.000 ditambah 0 yaitu 100.000, maka didapatkan titik keseimbangan yang membentuk harga pasar udang Faname berada pada harga Rp45.000 dengan jumlah udang yang mampu dibeli sebanyak 5 kg. Selanjutnya, masuk ke surplus produsen menggunakan kaidah pot, bisa dilihat pada gambar segitiga, membentuk harga pasar dari titik keseimbangan yaitu dengan harga udang Rp45.000 dan jumlah udang sebanyak 5 kg, maka masuk ke rumus luas segitiga yaitu setengah dikali AB dikali BC. Selanjutnya untuk titik AB yaitu didapatkan Rp45.000 dan titik BC yaitu 5. Maka setengah dikali Rp45.000 dikali 5 adalah Rp112.500. Berdasarkan hasil yang telah didapat dari grafik surplus produsen, maka diperoleh nilai surplus sebesar Rp112.500, yang mana nilai tersebut merupakan nilai surplus produsen terhadap penjualan udang Faname di salah satu kelompok pembudidaya udang di Lamongan. Selanjutnya, valuasi ekonomi sumber daya udang Faname ditinjau dari nilai manfaat langsung atau direct use value memiliki kegunaan sebagai bahan konsumsi yaitu termasuk ke dalam olahan produk perikanan dengan kuantifikasi 1 kg udang Faname seharga Rp45.000, produksi per tahun sebesar 4.000 kg, memiliki jumlah penghasilan sebesar Rp180.000. Yang kedua adalah kegunaan ekspor, yaitu sebagai komoditas unggulan dari udang Faname dengan kuantifikasi pada tahun 2018 tercatat 10.000 kilo. Udang Faname yang diekspor memiliki nilai Rp450.000. Selanjutnya ditinjau dari nilai manfaat tidak langsung atau indirect use value sebagai fungsi ekologis yang merupakan bagian dari suatu jaring makanan di dalam ekosistem karang perairan, memiliki kuantifikasi total biaya produksi yang digunakan untuk budidaya udang Faname sebesar Rp235.919.860. Lalu ada nilai manfaat pilihan atau option value. Udang Faname digunakan sebagai kitosan dari kulit udang Faname dengan kuantifikasi total biaya produksi kitosan dengan bahan baku udang Faname mencapai Rp5.840.000. Adapun net present value atau NPV sumber daya udang Faname setelah ditambahkan dari manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat pilihan memiliki total NPV sebesar Rp7.335.919.860. Berikut merupakan rumus net present value, yaitu P sama dengan VT dibagi 1 ditambah I pangkat T, di mana VT adalah nilai total manfaat, I adalah suku bunga, T adalah waktu, dan P adalah harga. Dengan nilai total manfaat per tahun yaitu Rp7.335.919.860, suku bunga 10%, dan NPV nilai manfaat dalam kurun waktu 10 tahun diperoleh nilai sebesar Rp2.828.314.673. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sumber daya ekonomi udang Faname lebih dari 0, dan artinya kegiatan usaha sumber daya udang Faname ini dapat memberikan manfaat baik bagi pelaku usaha, masyarakat, dan juga lingkungan.